Meski sempat mengalami penurunan pada awal April lalu, namun dalam satu pekan terakhir debit air Sungai Batanghari kembali menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Berdasarkan alat pemantau ketinggian air milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kenaikan debit air sungai mencapai 167 cm. Menurut Komandan Regu Tim Reaksi Cepat BPBD Kabupaten Batanghari, Bahroji, peningkatan air sungai sudah terjadi sejak Senin 23 April lalu yang berada pada angka 43 cm. Namun pada Minggu pagi, tinggi muka air sudah menunjukkan angka 210 cm atau berada pada level status siaga 3 banjir. Pihak BPBD masih melakukan pemantauan guna menetapkan status secara resmi terhadap fluktuasi debit air sungai. BPBD mengklaim kenaikan debit air sungai ini disebabkan adanya limpahan atau kiriman dari dua daerah hulu, yakni Kabupaten Bungo dan Kabupaten Merangin. Pagi hari tadi, pukul 7 itu APKA menunjukkan posisi tinggi muka air Sungai Batanghari berada di level 210 cm. Untuk APKA, ukuran APKA itu sebenarnya sudah tahap siaga 3, naik sekitar 167 cm. Untuk 6 hari dari tanggal 23 sampai tanggal 29 ini. Firdana Atrio, Jambi TV.